Bang Haris, Bang Haris, Bang Haris. Ayo, ayo, ayo. Udah langsung aja pegang. Cabut. Eh, sini Bang. Bang, Nis. 100.000 dapat 6. 100.000 dapat 6. Ayam, Bang. Iya, ayam. Kan Arya di perseri kita. Aku ajak kamu belanja-belanja. Kenapa? Kan kita mau belanja. Suami aku duitnya banyak. Beb, ini kan hari anniversary kita. Iya. Aku ajak kamu belanja-belanja ya, Beb. Boleh aku belanja sepuasnya? Iya. Ih, kenapa seneng banget apa nyambut kita? Apaan? Apaan? Tangan gue rujak. Tangan orang yang... Ini mana nih, Bang? Yang paling mahal mana, Bang? Ini nih, Beb. Tenang. Nih. Ini. Tuh, bagus kan? Gak muat ya, yang Beb. Gak muat. Kalah dong, makin sini kok celah. Pokoknya pilihin yang muat buat dia, ada gak? Oh ada, tenang, mana, cocok. Mana? Nih tenang, tenang. Gua ambilin ya, tenang. Gua cariin. Ada, ada. Nih tuh, bagus. Oh, Beb, bagus, Beb. Buat. Cobain dulu, wow. Cobain dulu. Wow. Care room. Apaan nih? Care room. Masa gua dibeliin karung adik ani perserinya? Ini model baru, model terbaru. Outer, outer, Beb. Masa gak karung. Ini cocok ini, berapa? Udah ini 50.000 aja. Ah mahal. Ih, berapa 20.000? Ah mahal ini, mahal. Apaan sih ini Bang Arun? Berapa yang murah, harga normal. Tuh coba jaket kulit, jaket kulit. Jaket kulit, kulit aku yang kan biar kayak anak motor ya. Iya dia kayak anak motor ya. Kita-kita turun. Gatoh. Gue jatohin lo yang kaget. Cobain cepet. Capcus. Ini buat zaman-zaman baru nih, zaman gengges. Wih cocok nih Beb. Beb. Suka. Ya udah 100.000 aja. Ih mahal. Kan banyak dutanya. Ya tapi kan ini buat belanja dapur. Eh dutrengnya banyak tuh dutrengnya. Ayo dijual murah, murah ya sayang. Ayo Ibu. Nah, hanya di obral 99% aja. Hah? Eh, lu jangan bohong. Ada diskon. Ada diskon. Diskon 99%. Yang Irma, lu jangan rusak dagangan gue dong. Ini mah gue emang murah meriah, tapi gue kualitas itu ya. Itu gak normal, itu gak normal. Aja. Ayo mau beli, silakan. Jangan silakan. Mau, jangan mau. Apa ini jelek, ini gue bagus. Ada. Ya tapi gak bahannya dong. Ayo, ini bagus nih, mana duitnya? Itu kurang bagus banget. Saya ngapain sih burung-burungnya? Ini bagus banget. Laris, manis nih pegang duitnya. Udah ya jangan jelek-jelekin dagangan kita apa, ya. Enak apa? Aja. Lu kalau mau bisnis yang benar dong, jangan gitu udah caranya. Bener. Lu kalau udah enggak laku, yang enggak laku aja gak bisa. Itu kan normal semua harganya. Lah kita juga normal 100.000 dapat 10. Itu kan barang-barang normal, gua doang yang enggak normal. Nah, makanya lu jangan iri dong. Ya enggak bisa gitu dong, lu merusak dagangan ya. Gue. Ini mau kemana sih Bang? Abang mau kemana? Mau jualan apa sih? Jualan ember. Yo, emberan ya, Cok. Mana sih? Udah, kosong dulu lah. Ember ini Bang Cecep, emang bagus tuh embernya. Bagus banget, anti pecah. Coba kalau anti pecah diadu sama istri saya. Anti pecah dong. Maksudnya diadu sama embernya. Bisa aku diadu sama ember. Maaf, Beb, maaf, Beb. Ini ada apa sih kok kayak ribut-ribut banget sih? Bang Cecep ini ngerusak harga dia, Bang Cecep. Gak bisa gitu dong caranya. Enggak ya, sayang ya. Ingatlah, bersainglah secara sehat dalam berdagang. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu. Tapi jika kamu berbuat jahat, maka perbuatan jahat itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Oh, dengerin. Jadi jujur dalam jualan, jangan curang, jangan mencurangi. Ih, kita mah gak curang, kita benar diskon 99%. Iya, tapi bahannya coba. Bahannya bener gak? Paling besok dipakai robek dikit. Hah? Udahlah, udahlah. Sekarang jualanlah dengan cara yang jujur. Jualanlah sesuai dengan kriterianya, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai berbuat curang. Itulah prinsip di dalam Islam. Ngomong-ngomong, Pak Jajem ini jualan ember katanya. Iya, betul. Beneran nih anti pecah. Anti pecah. Pas banget, Mak. Ember kita udah pada rusak di rumah. Coba beli sama badan lu, coba. Coba gua coba. Saya juga mau beli entah buat di rumah. Bener nih anti pecah, Pak Jajem. Dijamin. Nanti kalau anti pecah saya mau beli, saya cobain dulu ya. Coba. Ganti lo, udah rusakin lo. Belum beli, katanya tadi dia gini-gini kagak pecah. Ah, ini mah palsu nih, palsu. Kadang pecah begini. Gak jadi beli, gak usah. Gak jadi beli. Gak bener. Jujur nih jualannya.